Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya part terakhir dari Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mod Mythology Memories 2. Progressive farming, kembali lawan ini ya, Bandit Gate. Tujuannya kalau bisa dapat XYZ Dragon Cannon nomor satu lagi ya ini, tapi atau enggak yang pecahan XYZ nya sebenarnya yang paling senjor tuh XZ Tank Cannon nih, kalau nggak salah namanya, pokoknya itulah ya, salah satu bagian dari XYZ. Terus lawan Onuris sini nyari apa ya, lupa saja. Terus ke dua orangnya, 3-4 orang doang berarti ya, so farming. Oh iya, sama ini sini nyari apa ya, oh cari Z ya, Z Metal Tank di BC Depo. Terus di sini tuh saya nyari Titan sama Colossus 2. Sini dapat Colossus 1. Oh iya, di sini tuh niatnya nyari ini ya, si Grady Samayera yang thumbnail episode kemarin, part kemarin ya, tapi nggak dapat. Padahal drop rate-nya 9, tapi nggak dapat, ya udahlah, itu aja sih. Oke, kita lanjut aja. Oke, Fast Shrine, dark temple ya namanya, nggak supercepat ya. Ya Marik ya pengantar, bukan Seto. Ini parat atau dok, saya lupa sih. Punya dua orang itu namanya para sama dok, jadi paradoks. Oke, decknya ini ya, ini saya dapat di Anubis punya sebelahnya, Onuris ini ya. Dapat satu, terus dapat Titan 3, ini masih satu, susah dapatnya coy. Colossus 3, ini masing-masing dua ya, X, Thunder Dragon Dark 2 copy, soalnya digabung sama Colossus jadi Titan ya, jadi 3 copy, masing-masing 3, jadi Y nya 2, Z nya juga 2. Oke, untuk magicnya masih sama aja sih, enggak ada perubahan. Equipnya pun saya udah dapat juga sih sebenarnya dari kemarin, cuman saya tambahin ya Saint Palace untuk atribut like ya, soalnya itu aja ya. Oke, kita lanjut. Kalau dia nggak OTK menang, itu aja sih syaratnya. Paradox, ada efeknya kayaknya. Dark atau Dragon ini? Oh Dark. Kita fusion aja ya, Titan sama Saint Palace. Nyerang 3 kali ya. Terbutnya like bedama fusion sebelumnya, terbutnya dark ya, emang thunder dragon yang zaman sekarang itu emang ini banyak dark ya, pokoknya campur gitu like sama dark. Oke, ternyata saya nge-equip ya, kalau nggak nge-equip kemungkinan A. Oke, para ini dogs berarti ya, diurut ya, berarti namanya para ama dogs, paradox tadi Sunda teh. Oke, Titan lagi. Aduh, itu Guardian kah? Oh itu lagi. Oh, mentang-mentang namanya paradox, jadi ada ini ya. Nah, kalau gini apa ini? Kalau nge-equip ini B, B
depo ya, lalu cuma magic aja tanpa equip, dan walaupun kita masih di atas 1000 itu kemungkinannya masih A kan. Oh, darts 2 ya sekarang. Saya berharap penjaganya kayak di anime gitu. Si, aduh lupa lagi namanya. Tapi di anime 3 ya kalau nggak salah. Makanya dikasih paradox level magma. Ada yang bagus, cuma itu nggak terlalu bagus juga. Dek saya like, jadi ya gitulah. Wow, standar berkurang. X, Y, Z. pancing pakai ini dulu. Kenapa pancing pakai ini? Kayaknya dong. Oke. Okay. Divine Serpent. Nge. Aduh. Ini sama ini jadi 27 ya. Karena 29 39 nyampe. Oke, bukan trap itu ya. Menang ini. Oke, kita bikin ya. Masa dia equip 9. Kalau nyerang 3 kali OTK itu minimal ya, kalau mau damage 8000 atau lebih minimal itu 2700. Kayaknya udah bilang ya kemarin. Nah, ya udahlah, kita apa sih namanya, main darah atau itulah pokoknya. Oh, ini percepat aja ya. Nanti pas lawan itu, oh diubah ya tadi ya, Yami Marik. Belzeus 2 kali. Oh lumayan ini. Nah, kita buang itu satu ya. Thunder Dragon. Ini enggak ada efeknya. Gila, dikasih dong Belzeus. Thank you. Sebenarnya ini mod nggak pelit drop ya. Kalau dia nggak OTK menang ini. Ntar saya save state tadi nggak. Bukan trap, tolong. Aduh, trap lagi. Pakai YZ apa YZ aja. Kan apa ini? Mirror Force. Astaga, duel. Oke, bukan trap, baru mau bilang duel trap. Udahlah, pakai ini aja ya, berada dua thumbnail gitu. Dua kartu maksudnya di thumbnail. Oke, nice. Kita percepat lagi aja. Siapa itu? Siapa? Coy. TMK apa ini? Oke. Okay. Gila, dapat dong. Order magician girl. Oh, kita ganti masker apa saja. Kepengen ganti itu sih. Yaudah, ini aja mainan buat gitar. Oh, satu dong di limit. Oke, okay. Lumayannya buat gitar. Kayaknya harusnya bisa sih. Oke, okay.
hanya kebal sama mirror force saja ya. Jadi mirror force kita akan hancurin kartu itu. Ya udahlah, kasih kesempatan ya buat kartu-kartu ini. Ya nggak akan jadi thumbnail sih pasti ya. Oke, mumpung muncul ya, kita kasih kesempatan aja. Gak bagus. Berubah jadi siapa ini? Wah, apa itu? Gak ada yang bagus. Nyampe marik doang tadi ya. Ah, musiknya. Dan bilang Ririoku. Baru aja bilang. Dan bilang Ririoku. Keluar. Oh, berarti ini ya, yang susah itu bukan musuhnya sih, lebih tepatnya tapi decknya. Sampai 5000 gimana cek Ririoku lagi. Ih, gila ya. Percepat aja. Aduh, mempan kah sama trap. Oke, kita akhirnya pakai Titan. Udah kena trap tadi ya. Ya kayaknya nggak ada yang benar-benar kebal trap gitu ya, cuma trap tertentu aja. Suijin sama apa tadi? Dia Suijin. Satu lagi ya, karakter terakhir. Atem kah? Oh iya. Asep. Anubis nyerang dua kali ya. Blazing Impachi. Oke. Suijin udah 5 ya. Sanganya udah berapa? 4. Kazajinya belum ada kalau nggak salah. Ya belum ada. Lanjut. Duel terakhir ya. Lawan Yami Yugi atau para Atem. Atem. Dan bilang Horakti. Oh. Oke. Trap ya. Pancing pakai drag lagi. Dark. Oh, ya gini aja. Ih, tapi takut mirror force itu, cuy. Ya. Oke. Oke ya. Horakti. Waduh, Horakti lagi. Oh, bukan, ada kekurangan poin? Nggak ada. Ada efek lainnya kah? Alah, malah ye lagi. Nggak ada. Pasti dia bisa melihat sih. Rezeki. Yaudah, coba ya. Trap. Bukan. Z. Alah. Kolosus lagi. Aduh. Ini sama ini sama ini. Berapa? Gak nyampe. Iya kan?
4.800. Ini 1.500. Kita set ini. Aduh. Belum horak sih. Bukan. Oh, 1.000 doang. Oh. XYZ 5.000. Enggak nyampe sih. 28 38 48. Kurang 1 ya equipnya. Itu 5.000 soalnya. CED dong. Kalah lah. Ya, siapa yang dapat itu, tapi agak susah sih dapatnya. Drop rate-nya kecil juga ya. Kayaknya bukan trap itu. Oke. Menang ya. Nice. Kita cek ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Oh, enggak ada yang bagus. Oke ya, yang penting udah tamat. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.